Pemirsa, Wali Kota Bandung Odette M. Daniel meninjau prosesi vaksinasi COVID-19 berbasis keluarga yang digelar di area Gedung Sport Arca Mani Kota Bandung. Dalam pantauannya, proses vaksinasi berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Berlokasi di area Sport Jabar Arca Manik Kota Bandung, Wali Kota Bandung Odette Muhammad Daniel meninjau proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Penyelenggaraan vaksin kali ini berbeda karena bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, sehingga digelar vaksinasi berbasis keluarga, yang artinya setiap satu keluarga mendapatkan vaksinasi secara bersama-sama. Wali Kota melihat proses vaksinasi tersebut berjalan lancar, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pemerintah Kota Bandung menargetkan seluruh keluarga yang ada di Bandung segera mendapatkan suntik vaksin secara menyeluruh. Untuk kali ini, sasaran vaksinasi berbasis keluarga diikuti oleh 4 kecamatan, yakni Kecamatan Antapani, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arca Manik, dan Kecamatan Mandala Jati. Ya, alhamdulillah hari ini kita terus menggenjot ya vaksinasi di Kota Bandung kerjasama antara Pemkot dengan kepolisian ya dan TNI segera ya. Alhamdulillah sekarang ini sasarannya kita 2.100 ya. Alhamdulillah tadi yang sudah terlaksana 1.300-an sampai jam 4, jam 3 nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana semuanya insya Allah ya sesuai dengan target kita. Ya harapannya sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita 1 juta ya. Sehari ini mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan di Kota Bandung khususnya Bandung Raya, alhamdulillah kita kerjasama dengan TNI Polri, alhamdulillah berjalan. Target dari penyelenggaraan vaksin secara massal tersebut bagian dari upaya percepatan 1 juta vaksinasi nasional, sehingga seluruh warga masyarakat dapat tervaksin secara merata. Upaya tersebut akan terus dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menyehatkan warganya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.